Who is Jesus? Ya, tadi pagi kita sudah bahas siapa Yesus dari perspektif bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nanti untuk bagiannya bisa saya bagikan di share di via YouTube ya, yang bagian pertama tadi. Ya, karena saya tidak mengulang bagian pertama tadi karena ada lanjutannya. Tapi mungkin 3 menit. Saya ingin menyimpulkan yang tadi pagi. Who is Jesus? Satu kali Tuhan ngetes murid-muridnya. Dia panggil murid-muridnya. Yakobus, Andreas, Bartolomeus, semua dia panggil. Lalu Yesus adakan kuis, ujian. Apa ujiannya? Yesus bilang kepada murid-murid, "Hey Petrus, hey Yohanes, Andreas, menurut kamu siapakah aku ini? Who am I? Siapakah aku ini?" Bukan Yesus itu amnesia, dia lupa siapa dirinya. Bukan. Dia bukan lupa siapa dirinya. Amin? Dia sadar sesadar-sadarnya. Cuma dia ingin tahu, beberapa lama setelah dia bersama dengan murid-murid, dia ingin tahu, benar enggak ini orang-orang, area-area ini ngerti enggak ini siapa aku? Diuji, ada ujian. Lalu semua kasih jawaban. Ada yang berkata, kamu adalah Musa. Artinya sepantaran dengan Nabi, sama dengan Nabi. Yang lain berkata, kau adalah Elia. Waduh, yang kasih jawaban. Saya mau tanya, siapa yang benar dari antara murid-murid? Ada yang nilai 100? Nothing. Semuanya zero, nol. Nol, kalau orang Jawa bilang nol putul. Nggak ada satupun yang benar, Pak. Kenapa? Karena tidak ada yang mengenal Yesus secara benar. Itulah sebabnya karena mereka belum kenal Yesus dengan benar, ketika mereka ada dalam ancaman, takut melulu. Apa, saudara? Takut melulu. Ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid lari terbirit-birit. Dalam penelitian saya, itu terjadi karena mereka belum mengenal Yesus. Karena begitu Yesus naik ke surga, mereka betul-betul tahu siapa Yesus. Murid-murid memberikan nyawa dan hidupnya, seluruh hidupnya untuk Yesus. Benar enggak? Maka mereka mati semua demi Yesus, demi kebenaran. Tapi lihat Bu, sebelumnya itu tidak ada yang berani menghadapi ancaman dan bahaya. Kenapa? Karena memang mereka belum mengenal siapa Yesus. Siapa di sini yang hidup untuk Yesus masih separuh-separuh? Halo? Ibu-ibu udah mulai begini, ketahuan ini pagi ini. Bu, kita sama-sama pelaku, amin. Kita sama-sama perlu bertobat. Nah, ada satu murid yang menjawab dengan benar. Siapa itu? Petrus. Engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah. Anak Allah bagi orang Yahudi itu sama dengan Allah. Kalau bagi orang Indonesia, anak Allah itu Allah beranak. Lalu Allah punya istri, siapa bedanya? Gundulmu itu. Karena you memahami Alkitab berdasarkan budayamu. Gak bisa dong. Benar gak? Yohanes 5 ayat 17. Waktu Yesus berkata, Bapa, Allah itu adalah Bapakku. Dia sedang mengatakan dia adalah anak. Bagi orang Yahudi itu sama dengan menyamakan diri dengan Allah. Makanya Yesus mau dilempari dengan batu. Oke. Saudara ikuti? Kalau saudara ikuti tolong begini. Supaya kita cepat pulang. Ini salah satu aturan main kalau saya khotbah. Jemaat yang mendengarkan harus begini. Karena kalau enggak begini, saudara lihat saya gini. Saya pikir ibu-ibu enggak ngikuti, nanti saya ulang. Ya, men? Tapi kalau ibu udah gini, ngerti enggak? Enggak. Jadi, ibu ngerti enggak ngerti gini aja. Paling 15 menit kita pulang nanti. Nah, tidak ada yang mengenal dia ternyata secara dalam, secara benar. Padahal you catat, 3,5 tahun mereka bersama dengan Yesus. Tidur bersama, makan bersama, jalan bersama, mereka bermain di danau bersama, pelayanan bersama 24 jam satu hari. Mereka melihat Yesus, mereka meraba Yesus, mereka
sepertinya mengenal Yesus tapi sebenarnya belum. Lalu kita yang lahir tahun 1900-an langsung mengatakan, aku sudah kenal Yesus luar dan dalam. Halo? Murid-murid saja yang tahu bentuk hidungnya Yesus, tahu selera makanan favoritnya Yesus, tidak mengenal Yesus secara dalam. Ya kita nggak tahu apa-apa tentang Yesus, masa kita langsung bisa lebih kenal daripada murid-murid? Saudara ngikutin sama saya? Nah, itu sebabnya kita sekarang mau belajar siapakah Yesus itu. Murid-murid, saudara tahu, kalau saudara lihat dalam Injil, mereka sering terkaget-kaget, terheran-heran siapakah gerangan Yesus itu. Karena mereka masih sering bimbang, ragu, bimbang, percaya, bimbang, percaya, bimbang, percaya. Makanya Yesus kasih ujian. Menurutmu siapakah aku? Karena susah sekali untuk mengenal Yesus itu sebenarnya. Kalau Anda mengatakan dia hanya Tuhan, repot. Kenapa? Yesus perlu makan. Yesus perlu mandi. Yesus perlu berdoa. Yesus perlu beribadah. Yesus perlu tidur. Tuhan mana yang perlu tidur? Bayangkan kalau Tuhan butuh tidur, saudara. Apa enggak rusak dunia ini? Tapi kalau Anda hanya mengatakan dia manusia, dia mengampuni dosa. Manusia mana yang mengampuni dosa? Halo? Dia disebut pencipta. Manusia mana yang disebut pencipta? Makanya murid-murid ini, mereka kadang-kadang bingung, kadang-kadang percaya. Kenapa? Mereka lihat Yesus melakukan mujizat yang belum pernah mereka saksikan. Lalu murid-murid bingung, ini enggak mungkin manusia, karena manusia belum pernah melakukan mujizat seperti ini. Ini pasti anak Allah yang hidup, ini Tuhan ini. Apa saudara? Tuhan. Yohanes saudara dengan Yakobus, abang adik. Petrus saudara dengan Andreas, mereka juga abang adik. Waktu siang, dek, ini guru yang kita ikuti ini bukan guru biasa ini. Ini kayaknya anak Allah yang dijanjikan dulu. Buktinya dia melakukan mujizat yang luar biasa. Lalu Andreas bilang, kayaknya iya kak. Yohanes juga bilang kepada saudaranya Yakobus, kayaknya guru kita ini amazing ini, luar biasa ini. Oke ya? Ketika mereka menyaksikan Yesus melakukan mujizat. Besoknya Yesus makan bersama dengan mereka di meja makan. Yesus makan. Up. Yohanes bilang, ini manusia biasa. Karena dia makan rakusnya sama dengan kita. Halo? Halo? Lalu besoknya hari Kamis, waktu ada angin, badai, topan, mereka di atas perahu, mereka ketakutan. Yesus bilang, hehehe, perahu. Badai, topan, angin. Stop. Berhenti. Misalnya sekarang datang hujan ya, lalu saya bilang berhenti, tambah deras dia. Dia bilang berhenti, makanya murid-murid bertanya, teks mengatakan siapakah gerangan orang ini. Mereka mulai bimbang lagi, jangan-jangan ini bukan manusia biasa, ini Tuhan ini, Ini gak pernah ada peristiwa begini, manusia bisa menundukkan angin dan badai. Halo, Thomasnya? Tuhan. Besoknya mereka kelelahan, malam-malam tidur. Lalu Yesus dilihat tidur ngorok dia. Karena kecapean dia kan. Murid-murid lihat, ngoroknya sama dengan Yudas. Mirip, persis ngoroknya bunyinya sama dengan Yudas. Ini bukan Tuhan, Tuhan mana yang ngorok begini? Halo? Tapi besoknya Tuhan melakukan mujizat, setan diusir semua, yang sakit disembuhkan. Wah, ini bukan orang biasa ini. Ini Tuhan. Jadi mereka bimbang, percaya, begitu. Mereka sepakat lagi, ini Tuhan, ini anak Allah ini. Yakobus bilang ke adiknya, ini anak Allah ini. Setelah itu, mereka mandi bareng di Danau Galilea. Petrus bilang, ini bukan Tuhan, ini manusia biasa. Nah, saudara, ini bagi saya menarik ya. Who is Jesus? Dan kata kuncinya ada di Yohanes 1 ayat 1 kan?
En arke hen hologos, kai hologos hen prostonteon, kai theos hen hologos. Pada mulanya adalah firman, logos, memra, davar, kalau dalam bahasa Ibrani, dan logos itu prostonteon. Pros itu bersama-sama, satu, kekal, intim, ada sejak dahulu kala. Bersama theos, Allah, kalau dalam bahasa Ibrani itu Elohim. Dalam bahasa Aram dia Eloah, ada juga Elah, lalu nanti dalam bahasa Arab Al-Ilah, lalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi Theos. Dan Kai Hologos, Hen Prostonteon, bersama dengan Allah, koma, Kai Theos. Dan Allah itu Hen Hologos, adalah firman itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan Allah lah firman itu. Lalu ayat 14, Kai Hologos, Hen Sar Egeneto. Dan firman yang adalah Allah itu menjadi apa? Manusia. Jadi ini Tuhan kita. Tuhan kita bukan manusia yang menjadi Tuhan. Itu impossible. Gak mungkin manusia menjadi Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan diri dalam bentuk manusia, mungkin enggak? Jangankan menjadi manusia, jadi semak belukar saja dia bisa, jadi jilatan api saja dia bisa, jadi seperti burung merpati saja dia bisa, jadi seperti pelangi saja dia bisa waktu bertemu dengan Nuh. Jadi tiang awan dan tiang api waktu memimpin orang Israel 40 tahun di padang gurun saja dia bisa. Apa susahnya? Amin. Sangat bisa. Nah, ini Tuhan kita. Jadi Anda jangan ragu sedikit pun mengenai siapa Yesus. Ya, amin ya. Waktu Yesus berumur 3 tahun, apakah dia Tuhan? Waktu Yesus digendong oleh Maria, apakah dia Tuhan? Waktu Yesus sekolah, dia Tuhan enggak? Nanti Anda dengar di YouTube yang sudah saya jelaskan tadi. Amin ya. Oke, jadi tapi poinnya Yesus adalah Theos, Logos yang menjadi Sark. Waktu dia sebagai Logos, dia disebut Elohim, dia disebut Adonai, dia disebut Yahweh, dia disebut Jehovah, dan macam-macam. Waktu dia sebagai Logos, tapi waktu dia ayat 14, waktu dia menjadi manusia, dia disebut apa? Nabi, disebut Rasul, disebut Imam, bahkan lebih lucu lagi dia disebut Guru. Masalah enggak? Ora masalah. Dia sebagai Logos, dia adalah El Gibor. Dia sebagai Sar, dia adalah anaknya Yusuf, anaknya Maria. Dia sebagai Logos, dia berasal dari surga. Dia turun dari surga, dia datang dari surga. Tapi dia sebagai Sar, dia lahir di Bethlehem. Makanya Yesus itu KTP-nya dua, dunianya dua. KTP pertama dia ber-KTP dari surga, turun. KTP yang kedua, dia di Bethlehem, gang 15, nomor 23. Gak tahu saya nomor alamatnya Yesus waktu dia dilahirkan di Bethlehem. Saudara cari sendiri aja. Amin. Yes. Nah, sekarang begini Pak. Oke ya, coba diklik terus, klik lagi. Terus, ini dengan cepat saja, karena saya ingin yang berikutnya ya. Langsung cepat Pak. Terus. Saudara ngikuti. Kayaknya nggak ada yang gini, tak ulang ini. Bapak Ibu belum makan ya? Wajahnya itu mengenaskan. Anda. Nah, jadi dia bertambah besar, bertambah hikmatnya dan seterusnya. Terus Pak. Allah nggak perlu bertambah besar. Terus. Terus Pak, terus agak cepat aja Pak, oke ya. Kita tadi sudah belajar ini, terus Pak. Terus, itu bukan kecambah ya, itu bahasa Yunani sudah. Terus lagi ya, oke terus. Agak cepat, terus. Ke pertanyaan tadi ya, ke pertanyaan.
Terus? Ya, setelah ini tadi, ya setelah ini. Oke, nah pertanyaannya gini. Mengapa logos atau teos itu perlu menjadi sar, perlu menjadi manusia? Kenapa perlu ada inkarnasi? Lalu kan Anda mengatakan supaya karena Allah ingin menyelamatkan manusia. Halo? Karena Allah ingin menyelamatkan manusia. Ingin menyelamatkan manusia itu artinya kan karena Allah ingin supaya kita masuk surga. Oke ya? Pertanyaan saya gini, dia menjadi manusia itu kan supaya menebus kita. Pertanyaan saya gini, kenapa Allah tidak bisa langsung masukkan aja ibu-ibu ke surga tanpa dia harus menjadi manusia, dia tidak harus mati di kayu salib? Kan dia Allah yang maha kuasa, Pak. Halo? Bung Hengki, aku tidak perlu capek-capek mati di kayu salib, harus lahir di Betlehem, harus diludahi, ditolak. Aku mau masukkan Bu Hengki sekarang ke surga. Pak Hengki, masuk. Pak Joko, masuk. Kenapa Allah tidak melakukan cara itu, Bu? Saya mau tanya, bisa enggak Allah memasukkan Anda ke surga tanpa dia harus menjadi manusia dan mati di kayu salib? Bisa. Lalu kenapa dia harus mati di kayu salib? Kalau itu bisa. Ini kuis, tapi nggak ada hadiahnya. Ayo kita mikir dulu. Iya ya, kenapa harus menjadi manusia dan mati? Dia capek-capek dia. Dia harus dihina dan seterusnya. Yang jawab bisa angkat tangan. Udah mulai takut ini. Yang jawab nggak bisa angkat tangan. Yang nggak jawab apa, angkat kakinya. Nah, saya mau perpendek lagi pertanyaannya. Bisa enggak Tuhan menciptakan batu yang sangat besar, saking besarnya batu itu sampai dia enggak bisa angkat? Sekali lagi, bisa enggak Tuhan ciptakan batu yang gede pol, saking besarnya batu itu, Pak, sampai Tuhan enggak bisa angkat? Bisa enggak? Bisa. Dia angkat batu sampai dia enggak bisa angkat. Oh enggak. Ibu-ibu mikir, ini Tuhan kurang kerjaan ini. Ngapain dia buat batu besar sampai dia enggak bisa angkat? Yang kedua, bisa enggak Tuhan mengingkari janjinya? Enggak bisa. Berarti lihat, Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang banyak hal tidak mampu ia lakukan jika itu melanggar hukum-hukumnya. Apa saudara? Dia bisa enggak mengingkari janji? Enggak bisa. Tuhan bisa enggak berdosa? Enggak bisa, karena itu melanggar maha sucinya, maha kudusnya. Benar enggak? Jadi lihat ya, Allah yang maha kuasa itu bukan pemimpin atau sosok raja yang arogan, yang bisa melakukan apa saja yang bertabrakan dengan sifat-sifatnya. Jadi kalau Anda tadi saya tanya, bisa enggak Tuhan memasukkan Anda ke surga tanpa mati di kayu salib? Enggak bisa jawabannya. Kenapa? Karena itu melanggar hukum-hukumnya, undang-undang dasarnya. Apa itu? Kalau Anda lihat kejadian, mulai kejadian, dosa itu, Pak, obat penawarnya hanya satu. Obat penawar. Itu apa akibatnya dosa, maut. Obat penawar tahu ya, solusinya hanya satu. Apa itu? Korban. Lihat, sejak Adam jatuh dalam dosa, ada korban sawat itu loh. Setelah itu nanti di zamannya Musa, selalu kalau ada orang berdosa, selalu harus ada korban. Selalu harus ada korban. Maka lihat Ibrani 9, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Lalu mahasiswa tanya saya, Pak, Tuhan itu vampir ya, kok dia senang sama darah? Karena Ibrani 9 memang mengatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Karena sebagian penebusan itu harus darah. Kenapa sebagian? Besar. Karena begini, dalam perjanjian lama ada pengorbanan itu yang memang tanpa darah.
Karena kalau bagi di perjanjian lama orang Yahudi, kalau dia sangat kaya, maka kurbannya itu kambing jantan yang tak bercacat. Kalau dia dari golongan rakyat biasa, dia tidak terlalu kaya, kambing betina. Kalau dia nggak terlalu kaya lagi, bisa burung. Karena nggak mampu membeli kambing betina, kambing jantan. Kalau lagi belum ada lagi apa? Tepung. Nah, tepung tidak perlu menumpahkan darah. Memang betul. Tapi prinsipnya semua dosa, obat penawarnya hanya satu. Korban. Itu sejak awal Tuhan sudah buat draft undang-undang dasar. Sejak kitab kejadian. Bukan di tengah jalan itu Tuhan buat. Ternyata ada masalah waktu saya ciptakan Adam. Tak buat dulu ya. Enggak, dia tidak punya plan B, plan C. Kalau saudara dan saya punya plan B, plan C, plan D. Karena kita tidak maha tahu. Tuhan sejak awal. Tuhan sudah rendah 5.000 tahun ke depan. Bahkan sampai akhir zaman ini sudah ada di sana dia. Makanya Tuhan sudah buat dalam kitab Wahyu. Akhir hidup dari iblis itu jelas. Makanya enggak usah doakan iblis masuk surga. Udah jelas di situ dibuat di kitab Wahyu itu. Sudah jelas. Gak ada yang gini? Nah lihat. Masalahnya gini Pak. Kalau mau dikorbankan, sudah dibuat uji coba dalam perjanjian lama. Apa dibuat korbannya? Kambing, Pak. Waktu kambing itu dipersembahkan, saudara tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak boleh ada kudis, kutu air, panu, kurap, gatal-gatal. Tidak boleh. Harus bercacat. Tapi ternyata kalau saudara cek perjanjian lama, korban itu tidak mampu menghapus dosa. Istilah menebus dosa, menghapus dosa dalam perjanjian lama itu menggunakan istilah kata kapar atau kipur. Saudara tahu artinya kapar atau kipur? Itu menutupi dosa. Menutupi dosa, bukan menghapus dosa. Kenapa? Karena korban yang dibuat itu adalah binatang. Padahal yang berdosa itu adalah manusia. Enggak sepantaran, enggak sepantasnya. Saudara paham maksudnya ya? Masa yang berdosa itu manusia, tapi korbannya kambing. Ini enggak layak. Ya. Enggak ideal. Tapi walaupun demikian, kambingnya harus tak boleh bercacat. Makanya dikorbankan. Lalu imam mempersembahkan korban, memimpin ibadah pengorbanan. Ibrani mengatakan, bahkan imamnya sendiri yang melakukan pengorbanan itu juga berdoa. Kenapa? Sejak Adam jatuh semua orang berdosa. Roma 3 ayat 23. Ibu jangan kira 10 tahun ke depan ada anak kecil itu sudah dicap berdosa walaupun sekarang belum lahir. Amin. Anda disebut berdosa bukan ketika Anda nyolong, bukan ketika Anda berzina. Sejak dikandung saja pun kita berdosa. Maka anak saya tidak pernah saya ajari berbohong dia. Gustavo, you just finish it. Yes, Daddy. Aku sudah makan katanya. Padahal saya tahu dia belum makan. Saya tidak pernah ajari dia berbohong, Pak. Berbohong dia. Maksudnya dia enggak mau makan karena keenakan main. Jadi ketika dia ajak makan, I'm full, Daddy. Saya sudah kenyang. Gundul kamu. Kecil-kecil sudah berbohong kayak bapakmu dulu. Iya, semua orang telah berdosa. Maka lihat Pak, tidak ada korban yang benar-benar sempurna. Ibrani mengatakan korban itu sekali untuk satu orang. Itu sebabnya orang saat ini hari ini berdosa, besok berdosa, harus bawa kambing lagi. Bahkan imamnya berdosa, harus. Jadi tidak ada. Ibaratnya gini Pak, Roma 6:23, semua orang masuk penjara. Kalau kita semua sudah dalam penjara, siapa yang layak mengeluarkan kita dari penjara? Saya mau tanya. Kita semua bayangkan sudah dalam penjara semua ini. Masa saya bilang kepada Pak Joko, Pak Joko, ini kan kita sekarang sama-sama dalam penjara. Bapak mau saya keluarkan sekarang. Bisa enggak? Enggak bisa, wong saya sendiri saja enggak bisa mengeluarkan diri sendiri. Maka orang yang bisa mengeluarkan Anda dari penjara adalah orang yang di luar penjara. Tidak ada lagi yang ada di luar. Karena semua kita berdosa.
Hanya Dia yang sempurna. Tuhan sendiri. Repotnya gini, kan harus ada korban. Tuhan itu kan roh. Halo? Roh. Coba saya mau tanya, bagaimana bentuknya Tuhan itu? Kalau menurut 1, 2 dan Timotius, Dia itu ada di tempat yang tersembunyi, tak terhampiri, tak terjamah, tak terlihat. Dia itu transenden, itu misteri yang tidak bisa diungkap oleh siapapun. Pertanyaannya, dosa kita harus dihapus oleh korban. Diuji coba dalam perjanjian lama, enggak bisa. Maka harus ada korban yang betul-betul sepantaran dengan manusia. Selevel dengan manusia. Masalahnya semua manusia sudah berdosa. Yang tidak berdosa hanya satu, Tuhan itu sendiri. Tuhan mau mengorbankan dirinya, bisa enggak? Enggak bisa, ong dia roh. Apa? Tangkap Tuhan. Tangkap logos itu. Halo? Jangankan nangkap, lihat kemuliaannya sedikit saja, you mati kok dalam perjanjian lama. Halo? Waktu Musa mau lihat Allah, Tuhan bilang, Musa, kambing, dombamu itu semuanya usir. Jangan sampai ada yang dekat di kaki gunung itu. Mati. Bayangkan saudara. Gak mungkin. Tuhan yang ada lorong gak mungkin dikorbankan. Maka dia harus ayat 14. Kai hologos sark egeneto. Menjadi manusia flesh, menjadi daging. Lalu nanti dijelaskan manusia inilah nanti yang layak. Kenapa? Karena manusia ini manusia yang sempurna, benih dari Roh Kudus. Kalau manusia kita bisa enggak? Enggak bisa. Kita benih dari Adam. Yesus benihnya dari Roh Kudus. Adam visi misinya beranak cucu. Yesus visi misinya untuk menebus dosa. Makanya Anda, kita, gairah kita semua ikut gairahnya Adam. Apa? Beranak cucu. Yesus gairahnya dia, gairah yang kudus. Karena visi misinya hanya satu, menebus dosa. Maka Tuhan yang adalah logos, yang adalah davar, yang adalah memra, yang adalah ruah, yang adalah pneuma itu, yang tak terjamah, yang tak terlihat, yang tak terhampiri, yang tidak bisa berdarah, yang tidak bisa dikorbankan, harus menjadi sark supaya bisa dikorbankan, supaya mengandung darah. Itulah sebabnya harus ada ensark ayat 14. Jadi Tuhan, sorry, tidak bisa memasukkan Anda ke surga, menghapus dosa Anda tanpa ada korban yang sempurna. Tapi Pak, dia itu baik Pak. Dia kayaknya layak Pak, itu Pak, Pak Joko itu. Oh enggak bisa. Karena semua benih yang lahir dari Adam, semuanya all. Semuanya berdosa. Maka nanti 1 Korintus dibandingkan. Adam pertama yang dari Taman Eden itu, karena satu orang, semua orang berdosa. Tapi sekarang ada Adam yang terakhir. Adam kedua istilahnya 1 Korintus. Kalau Adam dari Taman Eden melahirkan dosa, Adam yang dari Bethlehem, yang lahir di Bethlehem, menyucikan, menghapuskan dosa. Gak ada yang gini ya. Sampai sini bisa ya. Jadi luar biasanya Tuhan itu kepada kita. Sampai rela menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Jadi mengapa? Karena, coba mundur tadi. Mengapa perlu inkarnasi tadi apa? Coba mundur sedikit. Perlunya Tuhan menjadi korban. Oke, lanjut tadi. Terima kasih. Ya. Kenapa harus menjadi korban tadi kita sudah jawab. Nah sekarang mengapa sih harus capek-capek begitu? Pak lihat, waktu Yesus melakukan mujizat, itu bagi dia begini. 2 ikan 5 roti itu hanya Yesus doakan. Heh, jadi dia. Ayo bagi-bagikan. Waktu angin dan badai disetop oleh Tuhan, gak perlu Yesus keringat-keringat. Heh. Diam. Waktu ngusir setan,
Set, keluar. Tak hajar kamu, keluar, keluar. Kalau kita ngusir setan itu kuat-kuat bukan karena apa-apa, karena kita ketakutan sebenarnya. Dalam nama Yesus! Sambil ambil kuda-kuda. Ya sini, sini, Yesus keluar, 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 saudara-saudara. Nah, lihat ya, makanya kalau hanya masalah menjadikan Anda kaya, ini kecil sekali bagi Tuhan. Oh, semuanya milik Dia kok. Halo? Sejarah membuktikan masalah mujizat-mujizat, sakit yang disembuhkan, orang yang kelaparan diberi makan, orang yang gelandangan menjadi sukses, itu kecil sekali. Sekarang dalam konteks sekarang, Anda bodoh, ada guru yang membuat Anda pintar. Anda misalnya miskin, oh belajar aja manajemen bisnis, Anda nanti kaya-kaya sendiri kok. Cara, gimana cara buka bakso jadi apa? Jadi berkembang. Gimana mau buka percetakan jadi berkembang? Ada semua rumusnya. Oh, gimana ya supaya cara supaya kita damai? Oh, Anda pergi ke klub malam, Anda juga bisa senang kalau hanya masalah itu. Masalah bodoh ada guru, masalah kenyamanan ada arsitek yang siap membuat rumah Anda senyaman mungkin. Halo? Ada masalah kenyamanan, kemudahan, ada teknologi yang menolong Anda. Ada ilmu pengetahuan yang menolong Anda. Masalah kekayaan sangat gampang bagi Tuhan. Tapi satu, masalah terbesar saudara dan saya adalah dosa. Dan itu tidak bisa Tuhan lakukan. Dosamu dihapuskan, itu yang tidak bisa Tuhan lakukan. Kalau sampai Tuhan lakukan itu, Dia melanggar undang-undangnya. Bahwa dosa itu harus ada obat penawar. Korban. Jadi ibu lihat saya, kalau sekarang ibu ada pergumulan kecil sekali bagi Tuhan. Apa? Kecil. Tapi bagi saya berat pak, karena ibu belum mengenal Tuhan dengan baik. Itu masalahnya. Oh tapi ini abot pak, karena kita belum dewasa, itu sebabnya. Halo? Bagi Tuhan itu kecil sekali. Yang berat itu adalah masalah pertobatan. Itu yang berat, karena masalah untuk pertobatan, Yesus harus mati di kayu salib. Harus mati di kayu salib? Ini serius sekali. Jadi masalah terbesar kita sebenarnya bukan masalah ekonomi, Pak. Nah, itu memang serius juga itu, masalah ekonomi itu. Orang yang ada uang saja dia repot, apalagi nggak ada uang tambah repot, Pak. Oh, itu betul serius. Tapi sebenarnya yang paling serius itu adalah dosa. Ini masalah terbesar. Lihat Roma 8 ayat 31. Lihat. Tuhan katakan gini. Jadi diserempet nanti ya. Dalam Roma itu luar biasa Roma itu. Lalu nanti dibuat sebuah kesimpulan dalam Roma 8. Lihat. Saya seolah-olah gini. Kalau baca itu ditempelin saya gini. Bahkan masalah yang paling besar yaitu dosa saja. Tuhan bereskan. Roma 8 ayat 31 sampai 32. Apalagi masalah-masalah yang remeh-temeh, masalah-masalah yang sederhana, Dia pasti karuniakan. Benar enggak? Saudara sudah pernah baca itu? Anaknya yang tunggal saja Dia relakan. Halo? Itu yang paling besar masalah itu diselesaikan. Apalagi hanya masalah penyertaan, Pak. Ini ibaratnya gini loh, ibu sudah kasih nyawa ibu kepada anak ibu. Kita ya kalau orang tua ya, lihat anak itu sakit rasanya nggak tega. Lebih baik aku yang sakit Tuhan. Artinya kan kita siap memberikan nyawa kita untuk Tuhan. Lalu tiba-tiba anak Anda minta permen kepada Anda. Masa Anda kesulitan memberikan permen kepada anak Anda, wong nyawa Anda serahkan kok. Cewek-cewek yang sedang pacaran, kalau you dikasih jam tangan oleh pacarmu, itu bukan barang paling berharga. Karena masih ada sepeda motornya yang lebih berharga. Jadi jangan puas dulu. Nah, kalau you dikasih sepeda motor, itu bukan barang yang paling berharga. Ada mobilnya. Oh, udah dikasih mobil. Oh, masih ada yang paling mahal, ada rumahnya. Dan seterusnya. Tapi nyawanya dia, itulah yang paling mahal. Dan jarang ada laki-laki mau memberikan itu. Kalau hanya jam tangan, saya juga bisa. Halo? Ya, jadi saya bersyukur, Pak. Loh,
dosa saya yang begitu serius saja diselesaikan oleh Tuhan. Apalagi masalah hubungan keluarga, masalah bisnis, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah anak, masalah sakit penyakit, terlalu kecil bagi Tuhan. Tapi masalahnya adalah kita bertobat atau tidak. Itu yang paling serius sebenarnya. Kan sebenarnya gini loh Pak. Ibaratnya Anda, lihat anak Anda. Anda tahu enggak kebutuhan anak Anda itu? Tanpa anak Anda minta pada Anda, Anda belikan kok sepatunya? Kalau Anda udah lihat sepatu sekolahnya sudah menganga semua. Langsung aja Anda bawa dia ke mall. Sama juga Tuhan. Kalau hanya masalah-masalah itu, aduh, udahlah. Pasti dia. Tapi kan kenapa anak perlu berdoa kepada Bapa? Bukan karena Bapa enggak tahu kebutuhan anak. Tapi anak perlu berdoa kepada Bapa untuk membuktikan bahwa dia punya Bapa. Itu saja. Relationship, benar enggak? Tandanya bahwa you punya Bapa yang siap memenuhi kebutuhanmu. Maka dimintalah kepada Bapa. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan, jangan you pikir Tuhan enggak tahu. Wong dari wajah-wajah saudara saja dia langsung tahu kok. Oh, ini wajah pergumulan. Wajah-wajah kita begini, Pak. Tuhan langsung tahu tipe-tipe kita. Oh iya, ini tanpa didoakan pun ini jatuh-jatuh sendiri ini. Loh iya, Pak. Nah, tapi kan gini, kalau Anda lihat anak enggak taat, enggak bertobat, jengkel enggak? Kalau dia taat, Pak, Bapak pasti kasih dia bonus. Dia belajar dengan baik. Anak gak perlu minta-minta. Begitu Anda lihat dia rapotnya, dia juara satu. Bukan dari dua orang ya, juara satunya ya. Bapak langsung kasih kok yang terbaik untuk dia. Bapak traktir dia ke tempat makan yang paling enak. Masalahnya di situ, Pak. Masalahnya bertobat atau tidak. Nah, itu loh. Nah, dosa satu-satunya obat penawar sejak awal. Jadi lihat Pak, kekristenan itu luar biasa. Dosa dihapus dengan korban. Lalu kita selah. Makanya selamat itu, keselamatan itu, soteria itu disebut apa? Grace atau charis. Chesed. Chesed dalam bahasa Ibrani. Itu anugerah. Yang apa? Yang tidak dikerjakan, tapi diberi. Kenapa? Karena sampai mencret pun Anda mengerjakan, gak akan dapat. Karena Tuhan tahu, oh gak akan bisa ini. Karena sudah dibuat, dites sejak kejadian, gak bisa. Maka diberi. Lalu Anda merasa itu adalah, karena itu cuma-cuma, kasih karunia. Ini murahan. Oh gundul. Gak ngerti, belajar dalam kitab dari mana. You diberikan cuma-cuma karena terlalu mahal, you gak bisa beli dengan apapun. Halo? Beda gak maknanya? Diberikan karena kita gak bisa beli dengan emas, dengan perak, dengan apa saja gak bisa. Maka harus dengan seperti itu. Wah. Nah, lalu 500 tahun setelah Kristen ada, lalu ada apa? Ajaran yang baru. Ulang. 500 tahun setelah Kristen, ada ajaran yang baru. Di Alkitab sudah jelas bahwa dosa dihapuskan karena korban. Lalu 500 tahun kemudian ada ajaran apa? Bahwa dosa itu diselesaikan dengan perbuatan baik, dengan amal, dengan hal-hal yang lain lah. Saya nggak ada urusan dengan itu. Tapi sejak awal desain Tuhan adalah korban itu, dosa itu, obat penawarnya harus korban. Yang repot kan gini, masalah beramal sosial. Kita harus berbuat baik, amin. Karena orang yang selamat pasti berbuat baik. Orang yang selamat nggak berbuat baik itu repot itu. Coba Bapak sini, Pak. Bapak. Ini masalah betapa kita diselamatkan itu karena korban penebusan. Saya waktu berdosa, saya bermasalah dengan siapa? Tuhan. Oke ya? Ulang. Ibu-ibu ada yang gini. Saya waktu berdosa, saya ini berurusan
konflik bermusuhan itu dengan siapa? Tuhan. Lalu ada ajaran, kalau menebus dosa kepada Tuhan, beramal. Lalu saya kasih, urusan saya, konflik saya, kemarahan, permusuhan kepada Tuhan, kok saya menyelesaikannya kepada Bapak? Halo? Tahu maksudnya? Enggak mungkin dong. Kalau permasalahannya dengan Tuhan, maka urusannya, perdamaiannya harus dengan Tuhan. Masalahnya kita enggak bisa ngurus sendiri kepada dia karena enggak mampu. Maka dulu nenek moyang saya, karena ingin mencari Tuhan, dia lihat batu-batu disembah. Dia lihat pohon besar, pohon disembah. Dia orang Batak di sana, Pak, sama usir saya dulu, abad-abad 13, tahun 1200-an itu. Wah, dia lihat pokoknya macam-macam itu yang disembah. Karena ingin berusaha mencari Tuhan. Tuhan yang mencari ibu. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tapi ketika konsep kita, kita bermasalah dengan Tuhan, lalu Tuhan menyelesaikan dengan kita, lalu kita mau taat kepada dia, maka DNA-nya Tuhan Yesus ada dalam diri saya, penuh dengan kasih. Maka tanpa disuruh oleh Yesus, kasih pasti. Menolong pasti, udah pasti. Tanpa dipaksa sudah pasti. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak ini. Ya. Maka kalau betul-betul ibu sudah lahir baru, ibu sudah ditebus oleh darah Yesus, pasti ada dampaknya. Kasih Yesus akan memenuhi kita. Maka tanpa dipaksa, Bapak pasti langsung mengasihi istri Bapak dengan setulusnya. Kan repot kalau dipaksa. Pak Joko, cintai istri Bapak. Enak enggak, Pak? Bapak mengasihi istri Bapak disuruh-suruh dulu. Pak Hengki, cintai istri Bapak ya, kalau enggak awas, Pak. Enggak mungkin begitu. Kenapa? Karena kasih Tuhan sudah memenuhi kita. Di sini poin apa? Maka saya bilang, orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi kalau dia tidak berbuah-buah hidupnya, dipertanyakan itu lahir barunya. Kan waktu Anda masuk gereja ini, kan Anda enggak di-scan, kan? Di-scan enggak di bawah? Kamu lahir baru atau tidak? Saya diklik lagi. Ya. Jadi harus ada korban. Misalnya saya tabrak mobilnya Pak Hengki. Oke ya? Tabrak mobilnya Pak Hengki. Lalu mobilnya Pak Hengki belakang rusak. Pak Hengki bisa memaafkan saya? Bisa. Bisa. Ini poinnya ya. Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi yang rusak tadi, mobil itu tadi, enggak bisa hanya diampuni. Ini harus diperbaiki. Oh, Pak Hengki memang mengampuni saya. Oke, Pak Pangeran. Tapi tolong ini diberesin dong. Nah, saya harus kocek dompet saya korban. Inilah nanti yang harus membayar. Yang rusak ini yang perlu diperbaiki, Pak. Harus ada korban untuk membayar kerusakan itu. Itu masalahnya, maka harus ada korban. Bu, ibu enggak mungkin bisa selamat kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Loh, yes. Tapi kalau kita sudah percaya korban ini, maka kita pasti selamat, pasti. Nah, waktu saya ngomong ini di YouTube, ada YouTube saya, Bible Culture Study. Ya, nanti saya bagi linknya ke Pak Hengki kalau video yang tadi pagi sudah selesai. Lalu orang bilang, non-Kristen, orang Kristen itu memang sombong sekali. Masa kalau meninggal, pasti yakin masuk surga. Sombong benar itu. Sombong. Lalu saya bilang, loh, Pak, mohon maaf. Ini terbalik, Pak. Yang sombong itu bukan saya. Ibu-ibu lihat saya gini. Yang sombong itu bukan saya, Pak. Karena kami percaya keselamatan, kepastian keselamatan yang kami yakini itu bukan hasil kegagahan kami, kekuatan kami, kehebatan kami, usaha kami. Tapi itu kasih karunia. Sebenarnya yang sombong bukan saya, Pak, tapi Bapak.
Bapak katanya masuk surga karena mengerjakan. Oh, kalau saya enggak, Pak. Saya enggak bisa menyelamatkan diri saya dengan kekuatan saya, dengan amal saya. Karena 3 kali saya beramal, 10 kali saya 1 hari berdosa minimal. Halo? Iya! Ini yang disebut grace, ini disebut karis. Keselamatan yang harus disyukuri. Tapi juga pasti berdampak. Dan sejak awal ini sudah dinubuatkan. Jalan itu sudah dinubuatkan. Makanya sejak kejadian proto euangelion, sejak kejadian 3, nanti keturunannya akan menghasilkan keselamatan. Makanya rencana keselamatan itu tidak dibuat di tengah jalan oleh Tuhan. Surga neraka makanya sejak awal diciptakan, kan? Karena Tuhan sudah tahu ada yang menerima jalan keselamatan itu, ada yang menolak. Misalnya Tuhan kasih di neraka, Tuhan salah enggak? Enggak dong, oh, dia sediakan kok jalan keselamatan, benar enggak? Makanya ada surga. Makanya lihat ya, Yesus itu luar biasa. Silsilahnya jelas. Oh, lihat, ibu mempercayai Yesus yang jelas. Silsilahnya jelas kalau ibu baca itu dari Matius. Bahkan ditarik sampai ke Abraham, belum cukup oleh Lukas. Ditarik sampai Adam. Nah memang dalam Matius ditariknya sampai ke Abraham. Dalam Lukas ditarik sampai Adam. Karena Lukas temanya membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Manusia pertama itu Adam. Bahwa Yesus bukan dari makhluk lain, maka ditariklah sampai ke Adam. Tapi Matius mencatat Yesus itu adalah Mesias, Raja. Maka dia harus tarik dari siapa? Nenek moyang Israel. Abraham. Nenek moyang Israel bukan Adam. Tapi Abraham. Karena dari Abrahamlah benih itu. Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub ini yang menjadi Israel. Nah Markus kenapa enggak punya silsilah? Karena Markus itu bukan orang Yahudi. Matius sama Lukas orang Yahudi. Penting silsilah. Markus orang Romawi. Orang Romawi enggak penting silsilah. Contohnya orang Batak sama orang Jawa. Orang Batak, Pak, harus ada silsilah. Saya, kalau Bapak kapan-kapan ke Medan, mampirlah ke rumah Papa saya. Di ruang tamu itu, Pak, bos, besar sekali itu silsilah. Jadi manurung, nanti dari atas lagi Naira Saun, ada si Raja Batak. Waduh, ada butar-butar si Turus manurung. Saya tahu, saya generasi 14. Dari opung-opung saya, opung yang paling dekat dengan kami nanti, opung Pulau Koting namanya, lalu seterusnya. Sampai ke saya, dan sekarang saya anak terakhir dari 6 bersaudara, udah dibuat ini cabang-cabangnya. Anak saya baru satu kan, jadi baru 1 cabang. Sudah dibuat, itu. Nah, makanya kalau orang Batak ketemu dengan orang Batak, yang ditanya bukan nama. Marga. Orang Jawa langsung nama, kenapa? Nggak ada urusan dengan marga. Nggak penting silsilah itu. Benar nggak? Kalau orang Batak, manurung sama manurung, ketemu. Wah. Jangan-jangan ibu ini, walaupun manurung adalah adik saya atau anak saya. Kenapa? Opung saya mungkin generasi lebih tua dari dia. Kita cek dulu, Pak. Cek dulu. You opung nomor berapa dulu? Nomor 14. Opung saya nomor 13. You hormat saya. Itu bisa dilacak itu semua. Nah, jadi lihat silsilah Yesus itu jelas. Nah, penutup khotbah. Lihat. Bahwa Yesus ketika mau mati, bahkan selama hidup pengajaran, dia tahu jelas kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Benar enggak? Enggak ada yang kebetulan itu. Satu kali waktu Yesus sudah tahu dia menjelang kematiannya, kan dia sering khotbah itu bahwa anak manusia akan menderita dan seterusnya. Lalu ini menjelang terakhir, dia panggil murid-muridnya, ayo kita ke Yerusalem katanya. Yesus ajak murid-murid ke Yerusalem, karena di sanalah anak manusia akan diserahkan kepada ahli-ahli Taurat, akan dibunuh, tapi akan bangkit pada hari ketiga. Ulang. Yesus tahu di Yerusalem dia akan mati, akan disiksa, akan disalibkan, akan dipermalukan. Tapi kemudian dia ajak murid-muridnya ke Yerusalem.
Paham maksudnya? Dia tahu bahwa di sana dia akan mati, kok dia dekati itu. Makanya bu, kematian Yesus itu bukan kebetulan. Penebusan itu sudah direncanakan sejak awal. Kan ada itu teori-teori bahwa Yesus itu mati kebetulan. Maka kalau Yesus nggak mati di salib, Yesus akan mati karena tua. Yang kedua, Yesus akan mati karena sakit, mungkin ambeien atau apa. Yang ketiga, Yesus akan mati mungkin karena kecelakaan, mungkin jatuh dari unta atau apalah. Lalu saya bilang, enggak, karena sejak perjanjian lama sudah jelas, matinya harus ditusuk tangan dan kakinya, dia harus menderita buruk rupa, sampai tidak ada orang pun yang mengenal dia. Itu sebabnya Yesus, waduh, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, jelas semua, bukan kebetulan. Maka itu yang kita sebut nubuah. Jelas yang Anda percaya itu, bukan samar-samar. Anda tidak sedang mempercayai, sedang membeli kambing atau kucing malam-malam gelap pakai kacamata hitam, bahkan kucingnya dalam karung warna hitam lagi karung. Jelas semua. Nah, saya ulang lagi. Yesus sudah tahu di Yerusalem dia akan menderita, dia ajak murid-muridnya ke sana. Ini yang luar biasa renungan kita siang ini. Ulang, Yesus sudah tahu di Yerusalem akan susah, akan disusahkan banyak orang. Dia kok dekati itu loh. Kalau saya Yesus Pak, tak jauh itu. Saya kasih perbandingan dengan kita. Misalnya Pak Joko tahu 3 minggu lagi akan sakit kanker. Stadium 4. Kira-kira dari sekarang Pak Joko apa yang dia lakukan? Akan menghindari. Temui profesor yang paling profesor di atas profesor. Halo? Misalnya saya tahu ya, 2 minggu lagi saya akan meninggal dan cara matinya itu ditabrak kereta api. Oke ya? Saya tahu ditabrak kereta api. Maka dari sekarang Pak, bila perlu saya nggak perlu keluar rumah. Kalaupun saya keluar rumah, setiap rel kereta api saya hindari. Halo? Yes. Anda tahu di jalan sana akan macet. Anda akan pergi dari jalan yang tidak macet. Itu kita Pak. Yesus dia tahu bahwa di sana dia akan menderita demi kita, demi saudara dan saya. Dia mendekati penderitaan itu. Tapi kadang-kadang saya temukan diri saya, Tuhan saya tahu kalau saya nanti pergi ke situ, saya akan mengeluarkan ini, mengeluarkan itu. Oh kalau saya melakukan ini, saya nanti akan rugi. Oh janganlah Tuhan. Oh kemudian buat alasan ini dan itu, supaya saya tidak rugi, supaya saya tidak susah hati, supaya saya tidak ini dan itu. Halo? Tuhan demi saudara dan saya yang sederhana ini, dia tahu bahwa di sana dia akan susah hati. Tapi dia dekati itu. Karena apa Pak? Tidak ada jalan lain masalahnya. Tidak ada pilihan lain selain itu. Bu lihat, kalau ibu sudah tahu mengikut Tuhan itu berat, kadang-kadang kita menghindar atau paling tidak memperingan jalan itu. Gak boleh. Siapa yang bilang mengikut Yesus itu mudah? Kalau ada orang Kristen bilang mengatakan mengikuti Yesus itu mudah, mungkin Yesus yang lain yang dia ikuti. Yang kedua, kalau ada orang Kristen berkata dia memikul salib, tapi salibnya itu mudah, mungkin salib yang lain yang dia pikul. Bagaimana mungkin mengampuni orang yang menyakiti kita? Jangankan mengampuni, bila perlu saya tipu dia berlipat-lipat kali ganda. Halo? Lihat Pak, coba. Kasihnya Yesus itu sudah memenuhi kita enggak? Saya sudah pernah cerita ya. Ibaratnya level itu, levelnya Yesus itu, dia mengampuni orang yang menghujat dia itu luar biasa. Karena level kita biasanya orang Kristen level pertama, kalau kita diganggu, balas ganggu. Kita dibentak, balas membentak. Kita suami-suami ya, kalau dimarahi istri, bila perlu kita mengeluarkan suara yang lebih besar, kan selesai itu masalah. Apa rupanya? Diam dia biasanya, Pak. Aduh, istri dinasihati. Baru 5 kata keluar dari mulut suaminya, istri sudah 100 kata. Jadi sudah kewalahan sudah. Nah, kita kadang-kadang gitu, Pak. Dimarahi, balas memarahi. Dinasihati, balas menasihati. Ditipu, kita balas menipu. Wah.
Tapi ini bukan DNA Yesus, Pak. DNA Yesus itu adalah mendoakan musuh. Itu yang berat. Level 2 biasanya, Pak. Kalau level 2, kita ini udah mulai baik ini. Kalau level pertama kita diganggu balas mengganggu, level 2 kita diganggu sudah enggak balas mengganggu tapi belum bisa terima. Contohnya gini, kita Anda diganggu dimarahi lalu Anda enggak terima, tapi kan Anda enggak balas lagi. Anda bilang, aku digitu. Tapi kan sudah mendingan karena sudah enggak membalas. Pertengkaran kita besar di rumah itu, Bu. Karena level pertama ini, masalah kecil jadi besar. Kenapa? Saling membalas. Emang hanya kamu yang bisa marah? Halo? Level 2, kita sudah nggak balas, Pak. Biasanya kalau udah begini, rumah tangga nggak terlalu susah. Karena istrinya dimarahi, dia diam aja. Oh, mas. Tak racun kamu. Nggak. Tapi kalau sudah level 2, udah nggak balas, Bu. Anda diganggu, Anda udah nggak balas mengganggu. Iya, ini proses menjadi seperti Yesus. Level 3, Pak. Kan levelnya Yesus itu, Pak, enggak main-main. Bukan hanya mendoakan. Kalau hanya mendoakan enak, Pak. Beri tumpangan kepada musuhmu. Belum cukup, koma, kasih makan musuhmu. Cukup, koma, kalau you diminta bajumu yang harga 10.000, kasih jubahmu yang lebih mahal. You diminta berjalan 1 mil, 1,5 kilo, berjalan dengan dia 3 kilometer. Ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu supaya tambah bonyok, bukan itu maksudnya. Kamu dihajar begini, kasih yang kebaikan gitu. Ditampar dengan batu, kasih itu mangga. Kira-kira itu istilahnya dulu. Kalau orang Batak, dipukul dengan kayu, hajar dia dengan batu. Diganggu 10 juta, ditipu 10 juta, 30 juta habis itu. Nah, kalau level 3, Pak, level pertama diganggu balas mengganggu, level 2 enggak mengganggu lagi, enggak marah lagi, enggak sakit hati lagi tapi belum bisa terima, itu biasa. Level 3, Pak. Udah enggak membalas tapi belum bisa mendoakan. Levelnya Yesus harus bisa mendoakan. Level 3, mau mendoakan karena perintah Yesus, karena Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Aduh Tuhan, dengar namanya saja aku mau muntah saya. Ingat wajahnya, aduh, bagaimana mau mendoakan Tuhan? Tapi harus berdoa kan? Tuh, doanya salah. Tuhan, bersihkan dia dari dunia ini. Maksudnya berkati dia Tuhan. Tapi karena belum mampu nggak apa-apa. Nah, kalau udah level 3, oh nggak apa-apa, Anda belum sanggup mendoakan, udah bagus itu. Karena nanti ada level 4. Level 4 inilah, Pak, yang kita sudah bisa mendoakan orang. Jadi kalau udah level 4, Pak, wah, udah DNA Yesus sudah ada, luar biasa itu sudah. Seperti Yesus mengampuni musuh-musuh. Kalau sudah level 4, Pak, Anda bangun pagi, siapa lagi yang ingin saya ampuni? Sini! Yang mau mengganggu saya? Sini! Yang mau ngata-ngatain saya? Sini! Yang mau marahi saya? Sini! Yang mau nasihat saya? Sini! Ah, kalau kita sudah di level DNA seperti yang Tuhan lakukan. Amin? Iya, kita enggak takut lagi dengan masalah. Kalau doanya kita selama ini, Tuhan, jauhkan saya dari pergumulan-pergumulan. Jauhkan saya dari ujian-ujian. Itu betul. Tapi bagaimana kita dapat piala kalau enggak ikut ujian? Bagaimana mau wisuda kalau enggak mengerjakan soal-soal? Doa kita mestinya, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan ini. Karena saya tahu, sadar, di balik pergumulan ini ada piala-piala yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang berharap kepada Dia. Yes. Jadi pesan firman Tuhan bagi kita siang hari ini sangat simple. Mari kita tetap tinggal di dalam kebenaran ini. Amin. Kita semua ditebus oleh darah Kristus dan Tuhan hanya minta satu, supaya kita tinggal di dalam kebenarannya. Yang terakhir, yang kedua, pesan renungan yang kedua siang hari ini adalah, kalau Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita, maka kita juga harus memberikan hidup kita untuk Dia. Saya undang pemain musik, kita bangkit berdiri. Mudah sekali mengikut Yesus kalau dalam konteks melakukan
mujizat. Sekali lagi, murid-murid ketika mengikut Yesus dan Yesus masih melakukan banyak mujizat, murid-murid senang enggak Bapak Ibu? Senang? Kunci G Pak ya. Maka lihat Pak, waktu Yesus melakukan banyak mujizat, dalam penelitian saya Bu, Petrus itu adalah murid yang paling di depan. Bila perlu Petrus yang bawa kopernya Yesus. Kenapa? Ini kan orang ribuan orang, 8.000 orang mengikut Yesus bahkan sampai malam. Sampai malam. Mujizat 8.000 orang dikasih makan itu sampai malam itu ceritanya Bu. Jadi bayangan saya, ribuan orang mengikut Yesus terheran-heran, terkagum-kagum dengan Yesus. Saya pikir murid-murid pada saat itu jalan di depan. Ini guruku. Siapa kon? Ini guruku, dia bisa melakukan banyak mujizat. Halo? Yohanes 15 waktu Yesus mau mati, Yesus mau naik ke surga. Yohanes 15. Karena Yohanes 16, Yohanes 17 nanti Yesus ditangkap, dia mati. Sebelum mati, Yesus bilang kepada murid-murid, "Aku akan pulang ke surga, tapi kamu akan menerima Roh Kudus." Lalu di Yohanes 15 Tuhan bilang apa? "Tinggallah." Berapa kali itu disebut oleh Yesus? 7 kali. Kalau saudara baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 7, sebanyak 7 kali Yesus bilang meno. Tinggallah. Meno itu artinya tidak boleh kamu bergeser, tidak boleh pindah, tapi harus tinggallah. Karena kalau kamu tidak tinggal, nanti kamu menjadi ranting yang kering. Kalau sudah kering nanti kamu dipotong, kalau sudah dipotong nanti kamu dibakar. Halo? Tinggallah. Ini pesan yang brilian. Karena Yesus tahu setelah nanti dia naik ke surga, murid-murid akan linglung. Kenapa? Tidak ada lagi pemimpin, tidak ada lagi guru yang membuat mujizat, tidak ada lagi guru yang menolong mereka dari setan-setan. Yesus bilang apa? Tinggallah! Yang kedua, karena Yesus tahu selama 3,5 tahun, 12 orang ini bersaudara dengan akrab. Kalau Yesus nanti naik ke surga, dia mati naik ke surga, Yesus tahu nanti Bartolomeus akan memisahkan diri, Yohanes akan memisahkan diri, Petrus akan memisahkan diri, Thomas akan memisahkan diri. Makanya Yesus bilang, aku pokok anggur, kamu semua harus tinggal. Tinggal tetap dalam jalan ini. Teruskan pelayanan ini. Lanjutkan tongkat estafet ini. Halo? Yesus tahu karena itu berat. Makanya sampai 7 kali Yesus katakan, tinggallah. Ini pesan yang sangat tidak biasa bagi orang Yahudi, sampai 7 kali. Karena itu mengandung bahaya. Beda ya. Pak Joko, jangan lupa matikan kompor. Satu kali. Kedua kali, Pak Joko, jangan lupa matikan kompor. Berapa kali? Ketiga kali sudah mulai naik nih. Pak Joko, jangan lupa matikan kompor. 3 kali. Naik lagi, Pak. Pak Joko, jangan lupa matikan kompor. 5 kali. Ketujuh kali. Pak Joko, jangan lupa matikan kompor. Kenapa, Pak? Ini mengandung bahaya. Karena kalau lupa matikan kompor, ada kebakaran, rumah hangus. Penting sekali ini. Beda kalau misalnya Pak Joko, jangan lupa pakai minyak rambut ya. Itu nggak perlu diulang 2 kali, Pak. Karena kalau Pak Joko lupa pakai minyak rambut, nggak akan ada terjadi bahaya di mana-mana. Yesus bilang tinggallah. Karena Yesus tahu, Bu. Lihat, Bu. Yesus tahu. Waktu ibu melakukan kebenaran, itu tidak mudah. Waktu ibu setia menjaga kekudusan dalam pernikahan, itu tidak mudah. Waktu suami menjaga kekudusan dirinya dan istrinya, itu tidak mudah. Waktu Anda menjaga kesetiaan dalam gereja ini, Tuhan tahu itu tidak mudah. Kadang-kadang kita mau bimbang, kadang-kadang kita mau pergi ke sana, tapi Tuhan bilang, tinggallah, jangan bergeser. Hiduplah dalam kebenaran setelah ini. Amin. Tetaplah tinggal di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena dialah satu-satunya kebenaran ini. Mari kita buka hati kita untuk pulang dengan kebenaran ini. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku. Di
setiap waktu.